Dengan mata lembu. Kenapa disebut mata lembu? Mata lembu karena fresh. Ikannya fresh semua. Nah, ini. Tolong. Langsung keluar. Oke, saya dan tim Bocor sekarang tiba di... ya ampun, ya Allah. Alhamdulillah. Sujun kesaha. Aduh. Tidak mana? Alhamdulillah, Pak Ngesto. Sehat? Ini sekarang saya lagi di Garut, di... Nah, itu namanya kamu, Pak? Nina Siput. Nina Siput? Nah, Nina. Ini tuh padahal namanya Pak, tapi namanya Nina. Istri Nina. Oh. Dekat dengan Mina. Mina itu laut. Oh, iya. Hampir mirip, Pak. Miripnya mantap. Alhamdulillah. Jadi saya diundang ke sini nggak tahu mau diapain, mau disiksa kayaknya. Makanlah. Ya. Ah, ini Nina Siput. Nah guys, kita akan review nih, bener nggak ikannya segar-segar di sini dan ada ikan apa aja di sini. Oke, kita buka kulkas pertama. Wah, ini guys yang disebut dengan mata lembu. Kenapa disebut mata lembu? Mungkin apa namanya, cangkang ininya ini mirip mata lembu. Jadi kalau tidak tahu, nah lembu itu apa? Jadi kenapa disebut mata lembu? Karena cangkangnya mungkin ya, karena cangkangnya ini mirip dengan mata lembu. Tuh kayak gini tuh cangkangnya tuh mirip dengan mata lembu. Nyambunya. Itu. Alhamdulillah ketemu sama ini Teh Nina Siput. Jadi ini Teh Ninanya, tapi Teh Nina yang bukan siput. Ini kembar nih. Dua-duanya kembar, cantik-cantik. Sekarang ada cumi-cumi. Ada cumi-cumi. Nah, kita unboxing lagi. Oh, ini freezer khusus udang-udangan. Jadi udang-udangannya sudah dipaket, sudah di apa namanya, di pack ya. Mungkin ini kurang lebih setengah kilo. Kerasa banget fresh ikannya, fresh semua. Nah ini juga nih. Wow, ini dia. Wih mantap, ini ada ikan GT ya. Ada ikan GT. Besar-besar. Kira-kira berapa kilo? Sekilo lebih lah. Sekilo lebih, 2 kilo. Ada ikan, ini ikan bawal laut ya. Masih banyak ikan, ada ikan kakap merah. Terus ada ikan tongkol. Ini kayaknya ikan ini masih fresh, masih segar, baru dimasukin ke freezer, kelihatan masih segar karena warnanya juga masih cerah ya, masih segar lah kelihatan. Itu kepala kakap. Itu kepala kakap itu mungkin untuk di shop, karena untuk kakap yang ukuran besar itu paling enak itu kepalanya dipisah, kepalanya bisa mahal. Enaknya itu untuk dibikin sup kepala ikan. Yuk kita lihat proses bakarnya. Happy deh Wayu. Hah? Itu teh ikan bawal laut. Itu GT. GT itu singkatan apa? Dari Giant Line, Giant Traveling. Nya GT. Oh, cue. Mun kalau bahasa lokalnya ikan cue. Tolong. Ya. Api di dunia aja udah panas ya, apalagi di akhirat ya. Iya Andra, iya. Panas banget. Makanya kamu jangan jadi ikan ya. Jangan mau jadi ikan. Mau nyobain nih kipas-kipas ini, enak Andra. Boleh. Ya. No. Aduh bener, ya enak kong. Bukan itu, ini nih. Jadi Kang Lupan ini adalah ketua HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Di sebelahnya ada ketua
HPDKI Jawa Barat. Wah, dengan sekretarisnya, sekretaris ya? Bukan, asisten di kantor saya. Oh, asisten, mantap, Habib. Habib, hijrah, hijrah. Ya, jadi tidak selalu ada perdamaian antara ikan dengan domba ya. Nah, teman-teman, ini menunya udah ada. Di sini ada beberapa yang mungkin akan dijelaskan oleh Kang Lukman. Kalau udang mungkin udah nggak perlu dijelasin ya. Iya. Udang ini ya. Udang ini. Oh, ini apa nih? Ikan kue bakar. Ikan kue bakar. Kue ciki. Oh, ininya kecap ya. Sambal kecap. Tapi bener ima, saya di pojok di sana. Iya. Iya. Suasana pamumpet datang di kota Garut. Wah. Ini sama ikan itu bawal hitam. Oh, ini bawal bakar. Ini mata lembu. Nah, ini yang paling aneh nih. Mata lembu rebus sama mata lembu asam manis. Nah, itu asam manis, ini rebus. Nah. Jadi mata lembu teh ya, teman-teman, mata lembu itu Cibalong ya. Cibalong ada sancang, cabuaya. Cabuaya ya di daerah sana. Jadi mata lembu itu ternyata orang Garut sendiri banyak yang enggak tahu. Dulu teh sempat saya minta dapur desa ya. Suruh ikut jualan mata lembu di sate hari pertama. Mata lembu teh katanya kuat buat vitalitas. Iya, vitalitas. Jadi buat yang bujangan atau drama jangan dulu lah. Iya. Menyalurkan. Nah, ini teh udah berapa lama, kan? 3 tahun sebenarnya. Maju 3 tahun. Maju 3 tahun. Alhamdulillah. Iya. Maju 3 tahun. Maju 3 tahun. Iya. Didesain sendiri asal seadanya we sebisanya gitu. Oh, ini kangkung, wah tunuh we. Oke. Jadi memang konsepnya ini dibikin seolah-olah seperti di pantai ya. Suasananya dibikin enggak ini enggak dibikin mewah. Iya. Siput yang enggak. Harapannya mudah-mudahan orang-orang Garut yang lainnya aya nu muka sebelah ini sehingga ini menjadi kawasan siput Garut Selatan. Wah, itu luar biasa tuh, mudah-mudahan. Amin. Ada yang pengusaha yang lainnya ya. Amin, amin. Luar biasa. Terus Kak Akan sendiri di apa namanya? Ikannya ini semuanya dari Garut Selatan nih, Kak? Dari Garut Selatan semua. Dari petani dari nelayan Garut Selatan. Ini ya? Mata lembu baru datang kemarin dari Cibalong. Ini bawal hitam dari Santolo. Sama kue udang dari Cibalong. Iya. Jadi ini teh produk Garut Selatan. Termasuk pamumpet, tapi di sini chef-nya orang Garut Selatan bukan? Iya, orang Garut Selatan. Tapi bukan orang sini juga ada. Tapi bukan Dadang Buaya ya, bukan ya. Ini sih chef-nya Dadang Buaya. Bukan. Jadi nah, jadi iya teh di sana teh jenis ikan teh banyak. Iya. Ada apa aja nih? Pelagenis ikan. Ini kan kita samudra. Indonesia ini kan sangat luas, sangat dalam. Secara otomatis segala jenis ikan ini ada di kita. Itu ya. Hanya tergantung alatnya kita pakai apa. Gak kayak di Pantura mah kan alatnya kecil-kecil. Uh-huh. Kalau di sebelah sana ada saya contoh jaring. Untuk di pantai samudra gede-gede, ikannya juga gede-gede gitu. Oh gitu ya. Wah, luar biasa. Kayaknya kita harus langsung sikat, kita makan. Kita nanti closingnya kita akan review enak apa enggaknya. Gimana kalau kita makan langsung? Ayo nanti ngamuk. Ayo nanti. Selamat menikmati. Jadi buat teman-teman orang Garut mampir di Nina Sibut. Waduh. Bertarung tangguh setangguh domba Garut. Jadi mata lembu itu kayak begini. Jadi keong laut lah. Keong laut jadi kayak begitu. Laut mata lembu. Kenapa kayak mata lembu? Karena kayak begini. Cacingnya kayak mata. Bila kami juara, takkan frustasi bila kami kalah. Jadi kalau makan yang asli ini, kalau ini kan udah diolah yang kayak begini, modelnya seperti ini. Makan. Oh, langsung keluar. Baru setelah itu kita ambil. Nah, ini ada matanya ini, tutupnya ini nggak bisa dimakan, jadi dibuang. Ada. Dibuang. Nah, dibuang. Mata
matanya dibuang tuh. Kayak mata. Ini bisa jadiin kewuk sebetulnya buat yang suka congklak nih. Iya. Jangan dibuang, dipakai buat kewuk. Wah, bagus. Nah, baru ini makan. Biasanya dicocokin sama sambal. Garut-garut bangkit dan terus maju, setinggi langit teruslah melaju. Garut-garut bangkit dan terus maju, terus maju demi Garut maju. Saya udah dua kali nambah. Ini yang terakhir, teman-teman. Jangan lupa kalau ke Garut mampir di Nina Seafood di Ciater di Tarogong Kaler ya. Tarogong Kaler. Kalau mau makan seafood dengan asli dari hasil tangkapan ikan dari nelayan Garut Selatan dan diolah oleh chef lokal, chef orang Garut Selatan campur dengan orang Garut. Ini rasanya luar biasa. Luar biasa sekali. Sampai cumi kripsinya aja tadi ketinggalan. Juga luar biasa. Mantap banget. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya untuk channel saya di Kizanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir cerdas sekemilau intan, bersikap manis semanis Garut-Garut, bertarung tangguh setangguh domba Garut. Itulah kami atlet-atlet.